血寄せの術。Halo guys, jumpa lagi guys. Acaranya hari ini mikat lagi guys. Suaranya mantap-mantap. Kita nyari yang lokal alam ya guys. Pohonnya tinggi-tinggi ya guys. Oh ya guys, untuk ini ya, buat kalian ini tips aja, kalau mau mikat di pohon yang tinggi, kita cari pohon yang menyendiri ya, istilahnya nggak terlalu rindang, nggak banyak cabangnya ya, kita cari yang menyendiri istilahnya. Nih, kita persiapan pulut dulu ya guys. Oke, mantap-mantap guys. Pulute lawas sih guys. Pakai pulut lawas guys. Mulus. Guys, wis dadi guys. Ya, ini tengoknya di sini. Oke, kita cari pohon untuk nempelin duduk, guys. Sekitar sini aja nanti. Ini ada kerot-kerot di sini nih. Oke guys, kita cari pohon dulu guys. Ini perlengkapannya tengok, MP3, geleh, pulut. Belum kita dapat ya guys. Bismillah. Bismillah, bismillah. Kita mau tempelin di pohon ini guys ya. Oke guys,
Oke guys, poin pertama guys, alhamdulillah ya guys ya, ini pohonnya tinggi ya guys, ini terbukti poin guys. Nih, jadi cari pohon yang agak menyendiri ya, nih menyendiri, jadi dia bisa lihat tengok dari mana-mana ya. Kita turunkan dulu guys, kita turunkan dulu. Guys, bukti poin ya guys, ini masih muda guys, ini belereknya. Oke guys, poin pertama guys. Oke guys, jadi untuk tips mikat di pohon yang tinggi-tinggi, kita harus pertama itu nyari pohon yang enggak terlalu rindang ya, enggak banyak cabangnya. Terus kalau ada yang menyendiri ya kita taruh aja yang menyendiri. Ini poin satu guys, sepertinya betina ini guys, masih muda. Kalau supit sih rapet guys, cuman agak lembek ya, nggak begitu rapet, cuman ini 70-80% betina guys ya. Ini pupurnya juga sedikit guys, pupurnya guys nggak sampai atas kayak gitu ya guys. Oh ya, untuk tipsnya lagi, usahakan cari pohon yang buat manggung ya, kalau minimal yang deket untuk manggung perkutut ya, itu biasanya cepet guys dapatnya guys, daripada lumayan ya, dan deket. Oke guys, gitu aja ya guys, tips dari saya, moga-moga bermanfaat ya guys. Ini guys, contoh pohonnya yang tinggi-tinggi ya guys. Usahakan cari pohon yang enggak terlalu rapat ya. Cari pohon yang menyendiri seperti yang ini nih, yang di tengah nih. Ya, seperti ini nih. Nih, bagus nih. Nanti pasang di sekitar ini guys, kalau nyampe ya. Tapi usahakan di sekitar sini ada perkutut yang manggung ya guys. Tadinya ya. Itu oke. Oke, sampai di sini dulu guys, ini kita rilis ya guys yang poinnya tadi ya guys. Lumayan nih, kayaknya betina nih guys. Oke, kita rilis ya guys, kita rilis ya, mabur.